Oke, teman-teman, ini ada soal. Jadi kedua garis singgung tadi kita disuruh cari koordinat titik potong kedua garis tersebut sekarang. Oke, langkah pertama kita cari gini, kita samain dulu min 4, oh bentar, min 4x min 2 sama dengan 2x plus 1. Kita pindah ke kanan yang x berarti 6x sama dengan min 3, berarti x sama dengan min 3 per 6 atau min setengah. Oke, sekarang angka kedua kita cari yang koordinat y. Kalau x nya min setengah berarti gini, min 4 kali x min 2. Kalau ininya setengah berarti min 4 kali setengah itu berarti 2. Atau min 4 kali min setengah berarti plus 2. Min 2 berarti sama dengan 0. Oke, berarti koordinatnya itu min setengah 0. Oke.